Today story, hari ini kita dapat proyek menghias motor bantuan di Dinas Sosial Dharmaguna Bengkulu. Walaupun kondisinya hujan, kita tetap semangat. Nah, ini kita udah tiba di lokasi acaranya. Alhamdulillah, tenda acaranya udah ada, jadi walaupun di luar hujan, kita aman untuk kerja. Nah, ini kita langsung aja persiapan untuk menghias motor-motornya. Yang pertama, kami tempelin dulu pita utamanya di bagian depan motornya seperti ini. Nah, lanjut setelah itu kita menghias bagian spion motornya. Kasih pita dan dikasih rombai-rombai biar makin rame. Jujur ini pertama kalinya kita menghias motor seperti ini. Jadi karena ini pengalaman pertama dan kita langsung menghias di lokasi, jadi kita tuh sangat excited mau lihat hasil akhirnya gimana sih. Lanjut lagi, kita bakal menghias di bagian belakang motornya. Jadi ini tuh mendadak banget, kita dikonfirmasi itu jam 11 pagi sama panitianya dan bilang hari ini harus selesai. Jadi persiapannya itu sangat minim, makanya kita cuman pakai bahan-bahan yang ready aja di toko. Alhamdulillah akhirnya kerjaan kita udah kelar dan inilah hasil project hari ini. Kala burung berkicau, matahari pagi akan datang lagi, hangatkan hati yang sedang. Nah, yang udah nonton dari awal tadi, minta kritik dan sarannya dong, tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Dharmaguna Bengkulu yang sudah memberi kepercayaan Jasmine Forest untuk menghias motor-motor bantuan ini. Semoga motor-motor ini bermanfaat untuk yang menerimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa di like ya.